Truk batubara di Batanghari terus menuai persoalan. Bahkan kemacetan panjang setiap malam selalu dirasakan oleh masyarakat, khususnya Kecamatan Muara Tembesi. Pemblokiran jalan atas demo tersebut mengakibatkan kemacetan panjang. Demo yang dilakukan masyarakat Kelurahan Seridadi, Kecamatan Muara Bulian membuahkan hasil. Bagaimana tidak, dalam demo tersebut sudah disepakati bahwa truk batubara tidak boleh keluar dari mulut tambang sebelum pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin menyebutkan gerakan masyarakat sangat luar biasa dan ini adalah bentuk dari kekecewaan masyarakat Batanghari. Dikatakan Anita Yasmin, persoalan batubara sudah menjadi perhatian bersama dan kemacetan memang sudah dalam keadaan parah. Anita Yasmin mengaku bahwa DPRD Batanghari bersama mahasiswa sudah audiensi dengan DPRD Provinsi dan janji dari Ketua DPRD Provinsi menyiapkan uang 20 miliar untuk pembebasan lahan jalan karya bakti khusus angkutan batubara. Seluruhan hari ini gerakannya luar biasa. Mungkin ini berangkat daripada keresahan bukan cuma masyarakat Kelurahan Seridadi, tapi masyarakat Kabupaten Batanghari. Saya izin Bapak, Ibu, semua adik-adik, ini sudah menjadi permasalahan yang tentunya sudah menjadi perhatian kita bersama. Masalah kemacetan ini sudah pernah diantarkan oleh adik-adik kita mahasiswa, yaitu dari adik-adik Himpunan Mahasiswa Islam, dari PMII dan dari Himbari waktu itu ke gedung DPRD Kabupaten Batanghari. Dan saya izin menyampaikan hari ini DPRD Kabupaten Batanghari bersama mahasiswa kemarin sudah melakukan audiensi kepada DPRD Provinsi Jambi terkait solusi tercepat untuk dapat mengatasi permasalahan kemacetan batubara yang terjadi di Kabupaten Batanghari ini, khususnya dari Tembesi sampai dengan Pemayu. Sementara itu, Kompol M. Rido mengatakan, untuk aktivitas batubara harus merujuk kepada aturan Gubernur Jambi dan poin kesepakatan akan ditindaklanjuti dan akan segera direalisasikan. Dalam demo tersebut memang mengalami kemacetan panjang hingga puluhan kilometer. Namun pihak kepolisian sudah bisa mengatasi kemacetan dan akan selalu mengawal agar truk batubara jangan lagi membandel. Jani Firdaus, JEK TV, melaporkan.